Peringatan haul Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang lebih sering kita dengar Habib Ali Habsyi di Seyun, berjalan sangat hikmat. Beliau adalah pengarang Maulid Simtuduror. Maulid beliau telah tersebar di seluruh belahan dunia, khususnya di Indonesia. Maulid Simtuduror dibaca hampir di setiap kegiatan majelis taklim di berbagai wilayah. Tak dipungkiri lagi, itu adalah berkah keikhlasan sang penulis. Tepat di tanggal 20 Rabiul Tsani, Haul Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi diselenggarakan. Acara haul berpusat di kota Seyun atau Wileh, tempat beliau memusatkan kegiatan dakwahnya hingga wafat dan dimakamkan di kota ini. Beliau dilahirkan pada hari Jumat 24 Syawal tahun 1259 Hijriah di sebuah perkampungan yang bernama Kosam di Hadramaut. Rangkaian acara haul ini dimulai dengan berbagai kegiatan seperti khatmil Quran dan pembacaan kitab Sahih Bukhari. Jamaah yang hadir pun memenuhi halaman Masjid Riyad dan lokasi kubah Al-Habsyi di Seyun. Tak hanya dihadiri warga sekitar saja, tetapi jamaah yang hadir berasal dari dalam dan luar negeri. Acara haul berlangsung hingga malam hari, dan rangkaian acara haul ditutup dengan pembacaan Maulid Simtuduror serta mawidoh hasanah dari para ulama yang hadir. Lamma su'ilat Sayyidatu Aisyah an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, qalat kana khuluquhul Qur'an. Wa nassa al-Qur'an ala anna al-kitaba wal Qur'an yurath wa yuwarath 'ilmuh wa tuwarath akhlaquh wa tuwarath mafahimuh wa asraruh. فقال عز من قائل كريم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا هؤلاء أهل الوراثة أولئك هم الوارثون الذين ورثوا علم الكتاب وورثوا علم السنة وامتد لهم هذا الأثر العظيم في خدمتهم لمولاهم يبيتون لربهم قوة صوام قوام قوم إلى أرخى الظلام سدوره لم تلفهم رهن الوطاء والمضجعي بل تلهم عقد المحارب قوما لله أكرم بالسجود الركعي يتلون آيات القرآن تدبرا فيه ولا كالغافل المتوزع صلتهم بالقرآن الكريم صلة الروح بالجسد. Nabawi TV melaporkan dari kota Seyun, Hadramaut.